sedang mempersiapkan dalam rangka HUT Polisi Pamung Praja ke-69, Satuan Linmas ke-57, dan Pemadam Kebakaran ke-100. Di mana kegiatan ini akan dipusatkan di areal skuting terpadu, yaitu di Stadion Skalabra dan di Gor Haji Saka. Saat ini tengah berlangsung persiapan pemasangan taruh dan persiapan untuk upacara serta atraksi-atraksi, baik itu dari segi kebudayaan yang akan mengisi rangkaian upacara tersebut. Fasilit ini juga, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada puncaknya itu tanggal 27 Maret 2019, di mana kegiatan tersebut nanti adalah upacara penandatanganan netralitas. Tunggu SM, Kak, ya, sebentar lagi. Pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan terhadap para mantan kasat, kemudian ini dilanjutkan dengan atraksi-atraksi. Atraksi itu ada yang bersifat teatrikal dan ada juga yang bersifat kebudayaan daerah Kabupaten Barat, yaitu Nyambai. Kemudian acara nanti akan dilanjutkan ke Gor Haji Saka. Tapi sebelum itu akan dilakukan defile pasukan. Defile pasukan seluruh anggota Pol PP mewakili dari provinsi dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian acara nanti akan langsung dilanjutkan ke Gor Haji Saka. Gor Haji Saka dilanjutkan dengan acara penanaman untuk mendukung upaya Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten konservasi. Kemudian juga nanti ada pameran UKM yang menampilkan produk-produk dari kerajinan UKM Kabupaten Lampung Barat. Kemudian juga ada Sekura Cakak Buah, di mana itu merupakan tradisi Kabupaten Lampung Barat. Sekura Cakak Buah ini adalah nanti ada Sekura. Sekura yaitu orang yang menggunakan topeng Sekura menaik pohon pinang. Makanya di situ nanti ada hadiahnya disebut buah. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan hiburan. Hiburan-hiburan ramah tamah bersama para gubernur, Forkompinda baik dari provinsi, kabupaten, dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung. Acara sekarang persiapannya sekitar telah 70%. Dalam arti persiapan untuk teknisnya. Kalau acara kegiatan sudah hampir semuanya dipersiapkan dengan matang, tinggal pelaksanaannya saja. Harapan kami semoga saja acara dapat berlangsung lancar, tanpa hambatan suatu apapun, dan insya Allah di acara puncak gubernur dan para Forkompinda akan datang berkunjung ke Bumi Skalabra dalam menjadi inspektur upacara, dan ini sangat kita harapkan, di mana acara ini juga salah satunya adalah kegiatan untuk menyukseskan pemilu serentak di tahun 2019. Oleh karena itu kami berharap momen ini bisa dijadikan suatu momen kebangkitan seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, bahwa marilah kita gunakan hak pilih kita secara bijaksana. Jangan golput, karena satu suara menentukan nasib bangsa. Terima kasih.